Ya pemirsa, Pantarli atau Panitia Pemuktahiran Data yang telah dilantik segera menjalankan tugasnya untuk mendata dan mencoklit data di setiap TPS. Sebanyak 906 Pantarli di Kabupaten Batanghari diminta tidak menunggu lagi dan segera mendata door-to-door setiap warga. Sebanyak 906 Panitia Pemuktahiran Data atau Pantarli dalam Kabupaten Batanghari segera menjalankan tugasnya melakukan coklit pendataan data pemilih. Setiap TPS terdapat satu Pantarli yang bertugas membantu KPU mendata warga di setiap TPS. Muhammad Apri, Komisioner KPU Batanghari menegaskan, sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 49, Pantarli bertugas membantu KPU dalam mencoklit data di setiap desa dalam TPS. Setiap TPS terdapat satu Pantarli yang membantu KPU dalam melakukan coklit dengan mendatangi langsung ke rumah warga yang ditandai dengan penempelan tanda bukti stiker KPU. Sementara masa tugas Pantarli hanya 2 bulan sejak dilakukan pelantikan, yakni sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Selama 2 bulan bekerja, Pantarli membantu PPS dalam melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Melaksanakan pencocokan dan penelitian. Penelitian di data pemilih, kemudian memberikan tanda bukti, stiker ada yang ditempel di depan rumah itu kan, stiker e-coklit itu, kemudian menyampaikan hasil pencoklitan mereka ini kepada PPS, kemudian membantu tugas KPU lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masa kerja Pantarli ini mulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023, artinya 2 bulan. 2 bulan mereka ini bekerja untuk membantu PPS, ya, kegiatannya mencocok dan meneliti model A daftar pemilih, door to door ke rumah mereka ini kerjanya. Jumlah untuk Pantarli sendiri sekabupaten Batanghari itu sebanyak 906 berdasarkan TPS yang sudah kita planningkan. Selamat Triadi, JEK TV, melaporkan.